Assalamualaikum. Hai. Hello. Tutut. Tutut. Aku sedang menirukan suara kereta. Ayo ikuti aku agar keretanya datang. Bentuk tanganmu seperti ini. Dan ucapkan tutut, tutut. Kita coba sekali lagi ya. Bentuk tanganmu seperti ini. Dan ucapkan tutut, tutut. Kita ucapkan lebih keras yuk. Tutut. Wah, lihat keretanya deh. Keretanya berwarna biru. Ayo kita panggil keretanya agar keretanya bersuara. Kereta biru. Kereta biru. Kereta biru. Ayo kita panggil bersama. Sekali lagi ya. Kereta biru. Kereta biru. Keretanya bersuara, tutut. Kalian hebat. Wah, ada burung terbang. Sepertinya burungnya ingin ikut naik kereta. Lihat, burungnya hinggap di atas pohon. Burungnya melompat-lompat. Lompat ke kanan dan lompat ke kiri. Lompat kanan, lompat kiri. Lompat kanan, kiri. Lompat kanan, lompat kiri. Lompat kanan, kiri. Ayo kita melompat ke kanan dan ke kiri. Seperti burung. Lompat ke kanan. Lompat ke kiri. Lompat ke kanan. Lompat ke kiri. Ayo kita melompat-lompat bersama. Satu. Dua. Tiga. Lompat ke kanan. Kita melompat ke kanan. Lompat ke kiri. Kita sekarang melompat ke kiri. Kita coba lompat ke kanan lagi ya. Lompat ke kanan. Hop. Lompat ke kiri. Hop. Yeay. Kita melompat bersama. Kalian hebat. Wah. Burungnya terbang. Burungnya hinggap di kereta. Sepertinya burungnya ingin ikut naik kereta. Keretanya warna apa ya? Yeah, keretanya berwarna biru. Burungnya berwarna apa ya? Burungnya berwarna biru. Kereta biru dan burung biru. Burung biru, ayo kita naik kereta. Kereta melaju, keretanya biru. Kereta melaju, kereta warna biru. Lihat keretanya, tirukan keretanya. Kereta berwarna biru. Ayo kita tirukan suara kereta. Tutut. Kereta melaju, keretanya biru. Kereta melaju, kereta warna biru. Lihat keretanya, tirukan keretanya. Kereta berwarna biru, melaju cepat. Wah, kita sudah berada di kereta.
bersama burung biru. Aku ingin duduk. Tapi aku ingin duduk di kursi berwarna biru. Bisakah kamu membantuku mencari kursi berwarna biru? Apakah ini kursi berwarna biru? Ya, ini bukan kursi berwarna biru. Apakah ini kursi berwarna biru? Ini bukan kursi berwarna biru. Apakah ini kursi berwarna biru? Ya, ini kursi berwarna biru. Terima kasih ya teman-teman sudah membantuku mencari kursi berwarna biru. Yeay, serunya naik kereta bersama. Wah, cuaca hari ini cerah sekali. Karena cuacanya cerah, burung birunya jadi senang. Senang. Burung birunya bersuara. Cit, 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 cit. Ayo kita tirukan suara burung. Bentuk tanganmu seperti paruh burung dan ucapkan cit, 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 cit. Ayo lakukan bersamaku. Bentuk tanganmu seperti paruh burung dan ucapkan cit, cit, cit. Cit, cit, cit. Ya, seperti itu. Kalian hebat. Aku ingin masuk ke rumah biru. Bisakah kamu tunjukkan yang mana yang rumah biru? Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan atau yang kiri ya? Ya, yang kanan rumah biru. Ayo kita ketuk pintu rumahnya agar pintu rumahnya terbuka. Ayo ikuti aku. Tok 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 tok. Assalamualaikum. 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 Ayo ikuti aku. Angkat tanganmu seperti ini. Kepal tanganmu dan ketukan. Tok tok tok. Ayo kita coba sekali lagi. Angkat tanganmu, kepalkan dan ketukan. Tok tok tok. Tok tok tok. Lihat, pintu rumahnya terbuka. Kalian hebat sekali. Lihat, aku punya banyak buah. Ada apel, ada melon, ada pisang. Ada apel, ada melon, ada pisang. Ada apel, ada melon, dan ada pisang. Aku ingin memakan buah yang berwarna merah. Bisakah kamu membantuku mencari buah mana yang berwarna merah? Apakah pisang berwarna merah? Bukan. Pisang bukan berwarna merah. Pisang berwarna kuning. Apakah melon berwarna merah? Bukan.
Melon bukan berwarna merah. Melon berwarna hijau. Apakah apel berwarna merah? Ya, apel berwarna merah. Kalian hebat. Kita berhasil menemukan buah berwarna merah. Sekarang kita makan apel merahnya yuk. Sebelum kita makan, jangan lupa ucapkan bismillah. 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 Ayo kita makan. Jangan lupa pakai tangan kanan ya. Nyam nyam nyam, aku makan apel. Nyam nyam nyam, apel warna merah. Nyam nyam nyam, aku makan apel. Nyam nyam nyam, apel merah. Terima kasih ya sudah membantuku. Di meja ada pisang. Ambil apelnya yuk. Di meja ada apel berwarna merah. Potong apelnya, potong apelnya, potong apelnya, lalu kita makan. Wah, di sini ada jeruk. Kita ambil jeruknya yuk. Di meja ada jeruk. Teman-teman, aku sedang bermain lompat-lompat. Maukah kalian ikut bersamaku bermain lompat-lompat? Yeay! Kalian mau ikut bermain bersamaku? Ayo bantu aku untuk melompat ke lingkaran berwarna merah. Kalian siap? Lihat, apakah ini lingkaran berwarna merah? Ya, ini lingkaran berwarna merah. Ayo kita melompat. Satu, dua, tiga. Hap. Sekarang, yang mana ya lingkaran yang berwarna merah? Apakah ini lingkaran yang berwarna merah? Ya, bukan. Ini bukan lingkaran yang berwarna merah. Apakah ini lingkaran yang berwarna merah? Ya, ini lingkaran yang berwarna merah. Ayo kita lompat. Satu, dua, tiga. Hap. Sekarang, lingkaran mana ya yang berwarna merah? Apakah ini lingkaran yang berwarna merah? Ya, bukan. Ini bukan lingkaran yang berwarna merah. Apakah ini lingkaran yang berwarna merah? Ya, ini lingkaran yang berwarna merah. Ayo kita melompat. Satu, dua, tiga. Hap. Yeay. Kita berhasil bermain lompat-lompat bersama. Kalian hebat. Wah. Lihat. Aku sedang berada di kebun.
udaranya sejuk sekali. Lihat, di sana ada banyak buah stroberi. Ayo kita petik stroberinya. Ulurkan tanganmu, genggam, dan petik. Ulurkan tanganmu, genggam, dan petik. Ayo lakukan bersamaku sekali lagi. Ulurkan tanganmu, genggam, dan petik. Yeay, kita memetik banyak buah stroberi. Stroberi berwarna apa ya? Stroberi berwarna merah. Apakah kalian melihat buah lain yang berwarna merah? Apel merah. Ayo kita petik apel. Ulurkan tanganmu, genggam, dan petik. Ayo kita bermain menyeimbangkan apel. Wow. Oh. Apelnya jatuh. Wow. Oh. Apelnya jatuh lagi. Dan stroberi berwarna merah. Sekarang kita punya dua buah yang berwarna merah. Yeay! Biru, aku lihat warna biru. Biru, aku lihat warna biru. Warnanya biru. Bisakah kamu sebut apalagi yang warna biru? Ya, laut warnanya biru. Kalian pintar. Kuning, aku lihat warna kuning. Kuning, aku lihat warna kuning. Kuning, aku lihat warna kuning. Sekarang tunjuk mana yang warna kuning. Bintang berwarna kuning. Apalagi ya yang berwarna kuning? Ya, bulan juga berwarna kuning. Merah, aku lihat warna merah. Merah, aku lihat warna merah. Merah, aku lihat warna merah. Sekarang tunjuk mana yang warna merah. Apel warnanya merah. Bisakah kamu sebutkan buah lain yang berwarna merah? Ya, stroberi warnanya merah. Kalian hebat. Biru, aku lihat warna biru. Kuning, aku lihat warna kuning. Merah, aku lihat warna merah. Sekarang sebut warna kesukaanmu. Wah, bagus sekali. Aku suka warna merah muda. Merah muda seperti bajuku. Apakah kalian mendengarnya? Suara apa ya itu? Itu suara burung. Apakah kalian masih ingat warna apa burung itu? Burungnya berwarna biru. Wah, burung biru terbang di atas. Burung biru membawa apel. Warna apa ya apel itu?
apel berwarna merah. Burung biru terbang membawa apel merah. Burung biru terbang membawa apel merah. Burung biru terbang membawa apel merah. Kalian pintar. Sekarang bantu burung birunya untuk menyimpan apel yuk. Burung birunya akan menyimpan apel di piring merah. Bisakah kamu membantuku untuk memilih yang mana piring merah? Apakah ini piring berwarna merah? Ya, ini bukan berwarna merah. Apakah ini piring berwarna merah? Ya, ini piring berwarna merah. Sekarang ayo kita hitung bersama agar burungnya menyimpan apel di piring merah. Satu, dua, tiga. Ayo kita hitung sekali lagi. Satu, dua, tiga. Yeay! Burungnya menyimpan apel di piring merah. Kalian hebat! Sekarang kita bermain lari dan lompat yuk. Kita akan berlari. Dan kalau ada bola merah, kita melompat. Apakah kalian mengerti? Kita akan berlari. Dan kalau ada bola merah, kita melompat. Kalian siap? Satu, dua, tiga. Lari, lari. Lihat, di depan ada bola merah. Ayo kita melompat. Hap, lari, lari. Ada bola merah lagi. Siap-siap melompat ya. Hap, lari, lari. Ada bola merah. Ayo kita lompat. Hap. Yeay, kita berhasil melompati bola merah. Kalian hebat. Lihat, bola merahnya menggelinding. Kemana ya bola merahnya menggelinding? Ya, bola merahnya menggelinding ke kereta. Apakah kalian ingat warna apa kereta itu? Ya, keretanya berwarna biru. Bola merah menggelinding ke kereta biru. Bola merah menggelinding ke kereta biru. Kalian hebat. Lihat, aku mempunyai bola merah. Ayo kita bermain lempar tangkap bola. Aku melempar bola. Aku menangkap bola. Aku melempar bola. Aku menangkap bola. Lempar bola. Bola merah ditangkap oleh burung biru. Kemana ya burung biru membawa bolanya? Wah, burung biru membawa bola merahnya ke kereta. Apakah kalian masih ingat bagaimana suara kereta biru? Ya, suara kereta biru berbunyi tut-tut. Tut-tut. Itu suara kereta biru. Sekarang kereta birunya akan melaju. Kita ucapkan dadah kereta yuk. Dadah kereta. Dadah. Teman-teman,
Terima kasih ya sudah bermain bersama. Kamu anak yang hebat. Kamu anak yang pintar. Ayo ucapkan bersamaku. Aku anak hebat. Sekarang ayo ucapkan bersamaku. Aku anak pintar. Yes, seperti itu. Lambai tangan. Ucap dadah. Dadah. Lambai tangan. Ucap dadah. Lambai tangan. Ucap dadah. Dadah. Lambai tangan. Ucap dadah. Dadah teman-teman. Sampai jumpa minggu depan ya.